kemarin kurang gampang karena lagi ini kita persiapan kita kesu ini kayaknya banyak ya institusinya udah di depan nih. Oke, banyak orang kayak gini. Iya, kayak kencing. Hai guys. Mau kencing itu mana, Sok? Dia kakinya dikasih ambe. Gampang, itu lagi dulu masalah ya. Ayolah. Ya, terus. Ya apa tuh air? Thank you.
Hai, sekarang kita di Kete Kesu. Inilah kampung Kete Kesu. Kete itu adalah kampung, Kesu itu nama kampungnya. Jadi ini tempat adalah namanya kampung Kesu atau Kete Kesu. Ini pada banyak aktivitas kita mengulas. Ayo kita akan review ya, kita akan review kampung Kete Kesu atau ya Kete Kesunya ya. Nah, ini di belakang kita ini banyak tongkona. Tongkona itu rumah. Jadi rumah-rumah itu namanya tongkona-tongkona di Toraja ini. Inilah Kete Kesu di Toraja. Di sana Toraja guys. Kita review ya, kita jalan-jalan di kampung ini. Ya, ini belakang kita nih, ini tongkona. Inilah bentuk tongkona di Toraja, di Kete Kesu ya. Inilah tongkona-tongkona. Bentuknya. Ya, kita nge-review nih tongkona ini. Ada rumah adat tradisional Toraja, guys. Tongkona lucu. Kita nge-review ya. Kita nge-review tongkona ini, guys.
Ini kalau kita mau ke pasar-pasar seni di belakang Ketek Kesu ini, jadi yang menjual ini rata-rata dari kalangan keluarga Ketek, dari keluarga Kesu semua. Pasar kita. Ini lo pasar seni. Oh, ada pasukan, raja ini. Masih di YouTube ya? Siap, mantap. Ini seri ya, baju perang orang Toraja. Mantap. Di situ ada tempat penyewaan untuk pemakaian baju perang ini. Kita kesuk. Nanti. Ada robusta kopi guys. Nih, robusta kopi robusta Toraja yang sudah dalam kemasan. Oke. Jadi rata-rata di Ketek ini, Kesu ini rata-rata yang jualan ini keluarga-keluarga besar mereka. Rajanya. Nah, sih banyak gula nih. Di sini ada coffee shop guys. Kayak galeri. Ya. Bagus juga guys. Kita. Bapak pemiliknya? Ya. Pemilik? Saya orang tua dari pemilik. Oh ya ya. Jadi anak yang bikin. Bagus ini. Di atas itu, saya punya. Oh, Bapak punya yang kias depan itu? Iya. Di sini ada tempat santai untuk itu. Iya. Iya, iya. Ini galeri, kayaknya macam galeri ya. Sudah ditata, jadi tempat duduk santai, ngopi, sambil menikmati Ketek Kesu-nya. Oke.
Yang bikin kopi Siti ya? Iya. Oh. Kalau kopinya berapa satu gelas? 25, kopi. Oh, kopi arabikanya arabika ya? Iya. Oh, Ustu arabika. Oke, jadi kopinya di sini itu arabika. Jadi arabika itu secangkirnya itu 25, guys. Jadi mampir ya, kalau ke KTK esok, mampir ke yang ingin ngopi, duduk santai sambil melihat pemandangan kuburan. Jadi saya balik lagi ya. Jadi ini di depan, inilah kuburan di Kesu. Jadi semua batu-batu ini rata-rata dari kuburan Kesu. Jadi kalau kita mau melihat dari teras ini sambil minum kopi nih. Kalau kita minum kopi, seduh kopi baru kita bisa melihat perkuburan ini di dalam hutan kecil ini, di bukit di atas tuh kuburan semua nih. Rata-rata keluarga besar dari mereka dari Kesu ini dikuburkan di sini. Inilah suasana lingkungan yang ada di KT Kesu. Dan ini hampir semua rata-rata keluarga mereka dari KT Kesu. Makasih ya. Oke, ini galeri. Bentuk oke kok. Ini guys, bentuk. Oke, sini kita di bentuk. Balik lagi. Itu di dalam ada coffee shop Toraja, ciri khas Toraja. Kalau mau mampir di dalam ini view-nya bagus juga. Jadi kalau mampir ke Tekesu, mampir ke sini ke dalam, ini ada teras di dalam dan kelihatan ke Tekesu-nya, kita sambil ngopi juga bagus ya. Ini Mentor Shop Kopi. Oke, kita lanjut ya. Ini jualan parang. Ini dia. House ya. House. Panas toh? Apa aja? Berapa? Gaji. Ini Panimba Ethnic Art Shop. Ya. Bisa diambil gambar, bisa. Ini Art Shop. Jadi kalau ke dalam, ini kayak aduh banyak semua ya. Kayak galeri ya. Dengan Pak siapa? Pak Alex, asli sini, asli sini, Kesu, oh ya, kampung Kesu, ya, kita Kesu, wah ada galeri gambar bapak juga, Pak Alex yang bikin gambarnya, tanya lukisannya, wow, izin Pak ya, izin ngambil untuk, izin ngambil masuk di YouTube saya Pak ya. Oke, saya izin duluan supaya promosikan Toraja, promosikan tempatnya Pak Alex lewat YouTube. Lewat YouTube konten-konten saya. Ini beberapa lukisan-lukisan yang dari kayu. Ini Pak Alex semua bikinin? Bukan? Ada sebagian di titip ya. Iya, di titip. Oh, iya.
galeri. Ini sarungnya nih. Berapa satu sarung satu begini, Pak Alex? 65. Oh, 65 yang begini. Ini satu sarung ya? Iya. Ini guys, kalau kita mau ini ngambil sarung ini itu dari Cihas Toraja. Ini ada 65 satu lembarnya ya. Satu lembarnya. Oke. Oke, nah, ini lukisan Pak Alex ya. Ini harus punya galeri begini supaya baju ciri khas Toraja. Ini baju untuk perempuan nih guys. Kalau acara adat biasanya mereka pakai gitu. Saya biasa melihatnya. Inilah galeri shop penjualannya Pak Alex, beliau sendiri yang jualan. Di depan situ ngopi. Ya. Kalau yang teh anu begini-begini Pak Alex? Ada yang 10 ribu. Oh, ada 10 ribu. Oh, iya untuk ikat kepala ya. Ikat kepala ya. Iya. Jadi kalau untuk ikat kepala itu ada yang untuk sal-sal ya. Sal 15 gitu. Inilah. Jadi jualan juga banyak yang itu topeng-topengnya juga banyak Pak Alex punya. Oke Pak Alex, makasih banyak ya. Oke, kita sudah keluar dari tempatnya Pak Alex. Nah, mau kemana lagi? Oh, ke bawah ini. Belum pini, masih ini nah, sudah panas sekali. Oke. Nah, ini ada miniatur-miniatur ketek tadi. Anu apa? Miniatur rumah Toraja. Lu di sebelahnya nih, kiri sama kanan beda. Loh. Parang-parang ciri khas Toraja dalam galeri sini. Ini ibunya lagi jualan sarung-sarung Toraja ciri khasnya. Sudah dari atas? Sudah masuk sampai dalam. Oh, saya belum. Sampai dalam gua. Sebelah sana mungkin satu sana di atas. Hah? Iya, ngambil gambar. Iya, ini patung dari nenek ini. Tiga tujuh bukan 39 kita nak. Dari berita bilang 37. Kecil lah. 37. Eh lebih. Sudah mau. 37 tiga tujuh. Ayo mau kau 25. Belum ngambil pak gambar. Dari mana juga? Eh dari mana? Dari depan dia ambil shotnya. Ambil depan nih. Ya lah. Kau di dalam tadi. Iya. Ada gua kah? Di dalam gua ini. Belum. Di luar. Bukan gang gua. Dalam gua. Iya. Dalam gua masuk ke dari dalam gua mau foto. Di mana ada gua? Teman dekat dulu. Sama ke siapa? Kanan. Dia yang kemudian masuk ke dalam. Masa. Gua yang cepat sekali. Cepat semua ya. Cepat semua jalannya. Mana? Makanya masuk 40 salah sial nanti bisa pakai dia atau keikat di tas
Itu tali 10.000. Ya, asal begitu, sering. Asal gimana? Begini tapi lebih besar. Orang itu kayak pengikat kepala. Bisa 10.000. Ya, bisa sih jadi pengikat kepala. Ini begini. 10.000. Ini 10.000. Ini kan dikasih ikat di tali dia. Ini berapa? Ini satunya. Ini. Saya harus lihat ke suku. Sama Alex ini, Pak Alex yang saya bisa review. Sama. Well. Nah, itu ada 10.000 enggak? Pegang dulu. Ngerekam kita. Rekam ji. Sudah itu. Sama juga tapi beda. Salnya itu 10.000. Jadi kalau itu anu apa? Kain hitamnya itu 65. Yang hitam itu. Itu sudah jadi kain belum ya, Pak Lek? Oh, yang ini 65, yang itu 110 yang ya. Tapi itu masih dijahit lagi sih. Ya. Belum jadi lagi. Ya harus dijahit lagi ya. Iya. Oke, mana kita masih singgah-singgah lagi di tempatnya Pak Alex. Di jam berapa? Di jam berapa? Tengah 12, terus tengah 2. Dua. Paris di mana? Ya, enggak apa-apa, tunggu di luar baru foto rame-rame di depan kis. Mudah-mudahan tidak ada jam pergi. Mereka menunggu. Ini kita sudah masker yang dari kita sudah menuju keluar ke KTKSU. Tadi masuknya penurunan, sekarang pulangnya tanjakan. Lumayan.
semua.